Aksi sosial Syahrini untuk sekolah Islam di Jepang, istri Reino Barat galang dana sampai miliaran. Prihatin dengan nasib sekolah Islam di Jepang, Syahrini galang dana hingga miliaran rupiah. Pulang dari Jepang bersama Reino Barat, Inces Sapana kerap Syahrini melakukan aksi terpuji. Meski kini sudah menjadi istri seorang konglomerat dan memiliki penghasilan yang fantastis, Inces tak melupakan nasib orang-orang yang memerlukan bantuan. Bukan hanya di sekitar Indonesia, Inces juga turut memperhatikan nasib anak-anak yang memerlukan bantuan di negara Jepang. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Inces sedang menggalang dana untuk UI International Islamic School, yakni sekolah Islam di Jepang. Sekolah tersebut berada di tepat di belakang Masjid Tokyo Chami, Jepang, tempat Inces dan Reino Barat melakukan akad nikah. Dalam unggahannya tersebut, Inces mengungkap nasib murid-murid di UI International Islamic School yang kekurangan kelas. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama mensupport dan menjadi bagian daripada sejarah pendidikan anak-anak di bumi Sakura. Semoga bisa melahirkan generasi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan generasi muslim Jepang yang bangga atas identitas keislamannya, sehingga bisa mencetak generasi bangsa yang senantiasa mengharumkan indahnya Islam di bumi Sakura dan dunia, tulis Inces. Rupanya sekolah UI International Islamic School berhasil berkembang cukup pesat dari yang awalnya hanya memiliki murid sebanyak 17 orang menjadi 200 orang dalam waktu dekat. Ruangan yang terlalu kecil dan terbatas itu akhirnya membuat para murid-murid kesulitan belajar dan kurang memadai. Alhasil, Inces mengajak para pengikutnya untuk mengambil peran dengan berdonasi agar UI International Islamic School bisa membeli sebuah gedung dengan kapasitas yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, Inces menyebutkan bahwa UI International Islamic School memerlukan biaya hingga miliaran rupiah. Mengurus informasi dari pengurus sekolah biaya yang dibutuhkan untuk pembelian gedung ini adalah 40 miliar untuk gedung dan lahan, plus sekitar 5 miliar untuk perbaikan gedung yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, jelas Inces. Hal ini dilakukan Inces agar Islam bisa mendapatkan tempat yang baik di Jepang dan sekolah tersebut berhasil meraih akreditasi. Berjanji akan selalu pilih Luna Maya, Reino Barat nikahi Syahrini karena dikirim ilmu hitam. Sosok Luna Maya, Reino Barat dan Syahrini hingga kini masih menjadi topik hangat di kalangan warganet. Bahkan banyak muncul isu-isu miring baru yang berkaitan dengan mereka bertiga. Salah satunya video yang diunggah di kanal YouTube Warta Selebriti dengan tajuk "Selamanya Luna Maya, Ucapan Lawas Reino Barat Jadi Bukti". Nihaki Syahrini bukan karena cinta. Judul tersebut seolah menyatakan bahwa Reino Barat hingga kini belum dapat move on dari Luna Maya, meski sudah menikah dengan Syahrini selama 3 tahun. Narator dalam video itu membahas hubungan masa lalu Luna Maya dengan Reino Barat ketika mereka masih di mabuk cinta, termasuk ketika pengusaha keturunan Jepang itu mengatakan akan selalu bersama mantan kekasihnya selamanya. Lalu narasi berganti membahas isu bahwa Syahrini merebut Reino Barat dari Luna Maya. Tidak itu saja, narator juga menyinggung kabar miring tentang ilmu hitam yang diduga digunakan Syahrini untuk menggait Reino Barat. Syahrini pernah mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Reino Barat dirinya pernah puasa hingga 40 hari berturut-turut, ujar narator. Setelah ditelusuri tim suara.com hingga kini, Reino Barat masih tetap mesra dengan Syahrini. Bahkan keduanya belakangan sedang menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Di sisi lain, hubungan Reino Barat dan Luna Maya yang kandas setelah 5 tahun pacaran ternyata disebabkan oleh rasa kecewa. Reino Barat pernah mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa pada Luna Maya hingga membuatnya memilih untuk putus.
Tidak hanya itu, Reino Barat juga pernah mengatakan bahwa Syahrini bukanlah perebut. Alasan pria 38 tahun itu menikahi Syahrini karena merasa pelantun kau yang memilih aku itu soleha dan merupakan sosok ibu rumah tangga yang baik. Video berjudul Selamanya Luna Maya, ucapan lawas Reino Barat jadi bukti. Nikahi Syahrini bukan karena cinta, tidak benar alias hoax. Judul dengan isi video juga tidak sinkron yang menandakan bahwa berita tersebut misleading. Beringas, niat jaga nama baik sang rekan duet Syahrini tak tahan dengan tingkah nakal Anang Hermansyah. Kehidupan pribadi artis sensasional Syahrini memang selalu mengundang ketertarikan netizen. Bukan cuma soal pernikahannya dengan Reino Barak, melainkan juga masa lalunya yang pernah dekat dengan Anang Hermansyah. Pernah menjadi rekan duet paling romantis pada masanya membuat publik sempat menaruh curiga jika keduanya diam-diam menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun hal itu pupus lantaran keduanya tak lagi menjadi rekan duet dan Anang menggandeng Ashanti yang kini menjadi istrinya. Rupanya kedekatan antara Syahrini dan Anang bukanlah isapan jempol belaka. Diungkap oleh Syahrini secara langsung, jika Anang Hermansyah kerap melakukan kontak fisik yang sering membuatnya istri Reino Barak itu kaget. Namun hal itu dipendam Syahrini lantaran tak ingin membuat nama baik Anang rusak, sebelum akhirnya memutuskan untuk membongkarnya di hadapan publik. Bibir dia tiba-tiba landing di kening saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang, ujar Syahrini. Meski tak menyukai sikap Anang tersebut, Syahrini memilih diam dan tak enak hati jika menunjukkan gelagat risi atau belak-belakan menolak. Kalau menolak, takut Mas Anang sangka lebay. Saya mengiyakan aja dicium Mas Anang, akuinya. Syahrini pun juga terang-terangan membeberkan sifat asli Anang usai bercerai dari Krisdayanti pada konser tersebut pada akhirnya mengundang riuh penonton. Kenapa ya Mas Anang dulu habis cerai dari Mimi Kade langsung beringas cium saya, ungkasnya. Hubungan antara Syahrini dan Anang sempat memanas saat Anang memilih Ashanti sebagai rekan duetnya. Namun kini antara Syahrini, Anang, dan Ashanti sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing dan tetap menjaga hubungan baik.